Assalamualaikum, selamat sore guys, selamat beraktivitas kembali. Hari ini saya bersama rekan kita masih dalam perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit yang menurut informasi warga bahwasannya ada pemakaman sejarah tragedi politik 1965 yang tidak jauh dari ibu kota Serampa. Menurut warga sekitar bahwa pemakam tersebut yang terlibat Partai Komunis Indonesia. Menurut warga sekitar pemakaman tersebut hampir sejauh 7 km dari ibu kota Serampa. Dia tepatnya di pertengahan kebun kelapa sawit di Abdulling Lintahan Matapau, Kabupaten Serdang Bedagai. Ayo guys, kita ikuti ya. Sudah berada di lokasi. Saat ini kita berada di pemakaman. Kita sebelumnya permisi dulu tragedi politik 1945. Pemakaman tersebut diketahui bernama Ramli. Yes, itu dia pemakaman. Dan saat ini di sinilah lokasi pemakaman tragedi politik 1965. Lihat guys pemakamannya dan situasi pemakaman. Hari ini kita akan mencoba mendekati pemakaman peninggalan sejarah. Berada di areal perkebunan kelapa sawit PT Sopindo Matapau. Desa Pematang Pelintahan. Berada di Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Terlihat pemakaman tersebut telah dirawat yang bersama pihak keluarga. Sehingga kondisi pemakaman terlihat sangat bersih.